Superior Room. Kita menuju arah kota Waringin Lama. Mengunjungi Danau Masaroyan. Dari sini sekitar 40 km. Masuki jalan ke arah kampung. Inilah kota para raja, kerajaan satu-satunya kesultanan di Kalimantan Tengah. Ini astananya deh. Ini halaman astananya. Oh, ini astananya. Ini astananya. Usianya tak berarti ini sebelum selama. Usia masih dalam proses apa namanya itu, proses penelitian kawan-kawan arkeologi. Oh, arkeologi belum boleh kena pasti lagi ya, masih belum bisa mereka pastikan, dan ini dewa apa yang ini yang masih dicari mereka. Makanya ini Arjan ini satu-satunya nih di ini Kalimantan ini Tengah dan Kalsel lebih dulu. Dan kita punya Al-Quran tertua pegangan Sultan pertama sampai ke 12. Stuff.
dalam masjid itu semuanya itu tanpa menunjuk tanah. Masjidnya. Itu di atas, masjid di atas bokor semua. Ini ada waton di luar. Nah, ini tampak luar istana Astana Al-Nur Sari di Kecamatan Kota Waringin Lama, Kalimantan Tengah. Sore ini kami mau berangkat ke Danau Masorai, Masoraian namanya, untuk melihat hewan di sana, burung-burung, monyet-monyet bekantan. Naik GT nanti sekitar 25 menit dari sini. Naik perahu kecil, masuk ke danau. Dan kita nikmati suasana sore di dalam Danau Masoraian. Nah, itu perahunya. Guys, ada tempat duduknya asik. Ini Sungai Lamandau. Lihat. Hati-hati ya. Asik. Ada joknya. Tempat duduk. Mantap.